Petugas Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan Sektor Cilandak dan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Kelurahan Pondok Labu bergotong royong membersihkan lumpur sisa banjir yang menerjang MTSN 19 Jakarta Selatan pada Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022 lalu. Pak, bisa dijelaskan, tadi kan ada proses pembersihan ruang kelas, begitu ya? Nah, bisa dijelaskan kegiatannya tadi apa aja gitu, Pak? Oh ya, kita tadi dapat taruna untuk giat bersih-bersih di sini, yaitu kita penyemprotan untuk lumpur-lumpur. Akibat dari pasca banjir. Kejadian. Tadi, ya, kejadian. Sekiranya ada berapa kelas, Pak, yang dibersihkan? Tadi kebetulan kita ada tiga ruangan, yaitu ruang guru, ruang TU, dan ruang kepala sekolah. Ruang kepala sekolah. Dan kemarin sudah dilakukan juga. Dilakukan. Rekan-rekan saya juga sama dengan ya udah dari sebelumnya udah berjibaku ya Pak sama teman-teman dari PPSU begitu ya. Karena kan sebelum penyemprotan kita ngangkutin barang-barangnya dulu yang menghalangi. Iya. Agar kita mudah dalam pembersihan. Berarti tadi di dalam itu gimana Pak kondisinya? Masih banyak lumpur gitu? Banyak lumpur. Kita menggunakan nozzle, semprot. Langsung hilang. Kegiatan ini udah berlangsung dari hari apa Pak pembersihannya? Pas kejadian kemarin kira-kira sehari, pokoknya 2 hari yang lalu udah mulai. Tiga hari yang lalu udah mulai. Oke, siap. Terima kasih ya Pak. Ya,